Oke, 10 ekor trotol CMS Sabudi sampai di Lebak Bulus ya teman-teman. Pakai bus harian toh. Oke, nanti saya unboxing langsung nyampe rumah. Semoga burungnya selamat. Terima kasih Haryanto. Oke, untuk video kali ini teman-teman saya bakal unboxing lagi untuk cendet anakannya, yaitu cendet KTP Sapudi Ring CMS ya teman-teman. Makanya tadi saya sempat videoin sekilas kedatangan burung ini di Lebak Bulus. Pas burung ini datang dari bus Haryanto dari Madura menuju Jakarta, teman-teman. Nah, untuk yang kardus ini yang kecil-kecil ya teman-teman, yang masih bantu loloh dan bulunya masih belum lengkap. Dan ini masih belum bisa saya sepil, masih kecil teman-teman. Masih belum nangkring ini. Oke, nanti aja. Berarti yang dus ini teman-teman, yang dus kedua. Yang udah agak besaran, yang saya sepil yang udah terpasang ringnya. Untuk burung yang pertama kondisinya sehat, burungnya gemuk, alisnya pekat. Ada di kode ring CMS Sapudi 2219, teman-teman. 2219. Acik burungnya ini, teman-teman. 2219. Bodinya mantep ya penampakannya ya. Oke, review singkat aja. Ini padahal kondisinya subuh hari ya, kondisi dingin tadi dari perjalanan. Yuk, burung kedua ya. Ini posturnya panjang banget teman-teman. Burung kedua ada di kode ring. Sebentar. 2220. 2220. Nah, ini penampakannya ya. Ngeri lehernya. Oke. 2220. Sip. Oke, burung ketiga ya. Kita sepil ya. Ini masuk kategori kiriman grade A plus ya. Grade A plus. Dari postur dan katuranggan itu udah pilihan top lah. Lihat, ini pekat banget ini. Ini udah hitam-hitam semua tuh kepalanya tuh. Udah calon gosong banget. Ada di kode ring 2217. 2217. Mantap. Yuk, kita lanjut ke burung yang keempat. 2215. Burungnya bule merah. Ya. Dua dua lima belas kode ringnya. Oke. Mantul ini mah. Yuk, lanjut. Tinggal terakhir yang kelima, yang besar-besar ya. Burung kelima. Mantep ini. Nih burung kelima nih teman-teman, udah terbang-terbang.
Baru keluar dari dus dia, belum bisa disepil. Burungnya gesit. Ada di kode ring CMS Sapudi 2216. 2216 ya, ini penampakannya nih. Ih, belum bisa ini dia, teman-teman. Nah. 2216 ya, kode ringnya ya. Nah, ini penampakannya dari belakang nih. Cendernya merah, teman-teman. Kepalanya pekat. Oke, mungkin itu aja dulu unboxing kali ini, karena yang masih bisa direview, yang udah bisa nangkring, itu ada 5 ekor yang masuk. Nah, untuk yang dus satunya, itu belum bisa nangkring ya, teman-teman. Baru mulai belajar nangkring, dan ringnya belum terpasang. Ringnya dipisah. Tolong dicatat baik-baik untuk kode ringnya. Bagi yang minat, langsung segera inbox atau langsung WA ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cendet mania.